Ini adalah pantai, Pantai Laut Merah yang ada di Jeddah, Saudi Arabia. Kebetulan hari ini sepi banget hari ini di sekitar sini. Ini lautnya ini. Ini ada tempat minum. Jadi kalau kita mau minum, ini air ada yang 3 real, ada yang 2 real. Ini pohon kelapa ini. Tapi pohon kelapa ini disiram. Pohon kelapa segede ini disiram tiap hari. Ini burung bagus banget ini. Masya Allah, indahnya bagus banget di sini. Ini kita mau masuk ke sini, mau menikmati udara segar pinggir pantai sini gratis. Ini gratis semua kita di sini. Parkirnya gratis, menikmatinya rekreasinya di sini juga gratis. Ini. Ini burung-burungnya juga burung bagus-bagus di sini yang ada di pinggir pantai ini. Ini ada burung merpati. Ini burung merpati ini kalau di sini dilindungi, saudara. Ini burung merpati ini kalau di sini dilindungi. Tidak boleh dibunuh. Kamu kalau bunuh burung merpati di sini, ketahuan aparat yang berwajib, itu dipenjara kita. Itu pegawai itu yang nyapu itu pakai mesin itu, ya, nyapunya, membersihkannya itu pakai mesin itu. Masya Allah, indah banget di sini ya. Pinggir pantai sana. Ini ada tempat duduknya. Ini kelapa ini. Jadi kelapanya segede ini. Tapi harus disiram, kalau di sini gak disiram mati. Ini di bawah pohon kelapanya ada tanaman bunga-bunga ini. Wah. Ini mantap sekali nih, taman yang ada di pinggir Laut Merah ini. Bangunan tinggi, pemandangannya pokoknya komplit di sini. Ini
itu adalah Oras itu. Ini di pinggir pantai. Ini ada pohon kelapa, juga ada pohon kurma. Lihat ini saudara. Ini pohon kurmanya ini sudah berbuah ini, pohon kurmanya ini. Indah banget ini. Ada taman, ada pohon kurma, ada pohon kelapa. Ini pohon kurmanya ini sudah berbuah ini. Ini lihat ini. Ini pohon kurmanya sudah berbuah. Ini. Ini tempat sholat ini. Kalau posisinya pas deruri gitu katanya orang sini, ini buat sholat ini. Wah, ini tempat duduknya bagus. Oke, Falik. Ada orang pegawainya ini, orang Bengali, orang Bangladesh. Ini tempat duduknya bagus banget. Masya Allah. Ini WC ini. Ini pinggir pantai ini semuanya. Yang ada ya, semuanya ini ada di Jeddah ini, pinggir pantai. Ini tadi seperti tadi yang saya syuting tadi, kalau kita mau beli air, beli jus, beli makanan ringan ada di sini. Itu 2 real, ada yang 1 real. Oh, airnya itu 1 real gitu. Airnya 1 real. Dua real, 3 real. Ya, harganya sama lah ini dengan, harganya sama dengan di toko. Harganya sama ini dengan di toko ini. Bayangkan ini. Di pinggir pantai yang indah. Mantap pokoknya ini kalau buat jalan-jalan ini. Apalagi yang single itu. Buat jalan-jalan itu di sini. Ini kalau sore ini rame banget. Ini tempat duduknya seperti ini. Kalau sore rame banget ini di sini. Ini burung gagak. Ini burung gagak ini. Ini nah, gagak hitam itu. Tempat duduknya enak. Di sini. Wah. Ini kayaknya saya ini lagi ketemu YouTuber lagi nih kayaknya ya. Mas, kamu kan YouTuber ya? Yang punya channel apa Anane Ae ya? Saya bukan YouTuber. Ini vlogger. Ini saya ketemu orang ini lagi, ini lagi nge-vlog ini di sini ini. Ketemu maning. Ternyata. Ya Allah, ini kan yang punya channel apa Anane Ae ini. Ini lagi nge-vlog ini, ketemu saya di Jeddah ini. Jago-jagongan, jangan lupa kunjungi channelnya. Jangan lupa mas ya, subscriber ini yang punya channel Opo Anane Ae, biar semangat ngevlog di sekitaran kota Jeddah. Alhamdulillah mas, saya dari sana ini, dari itu, dari dekat Noras itu. Waduh, ya. Ini. Oke, Baraya, sedulur kita sahabat semua. Ini yang punya channel Opo Anane Ae ya, YouTuber dari Jeddah ini.
Ini. Nyalakan loncengnya agar Anda dapat menikmati update terbaru. Oke. Sekian saudara-saudara. Vlog saya hari ini semoga bermanfaat. Yang belum tahu, di sekitaran Pantai Laut Merah ini, mungkin buat para TKI silakan berkunjung ke sini kalau lagi santai, lagi libur ya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.